Hai semua, kembali lagi bersama gue UPMC. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan ya untuk nge-update cuy ya perkembangan akun Babang Iron Man ini cuy ya. Oke, dan sekarang dia sudah level 99, jadi tinggal satu level lagi cuy. Satu level lagi dia bakal menjadi level 100 pintar ya. Oke, dan kita bakal coba lihat ya cuy, untuk sisa black ticketnya ini sisa berapa ya, karena ya bulan depan ini cuy ya. Bulan depan ini cuy ya, core terbaru ya lihat si Drive Knight ini bakal muncul. Dan ternyata sisa black ticket dia cuma 48 ya cuy, 48, yang dimana ini masih kurang banget ya. Walaupun dapat 36 lagi, cuma 100-an kurang cuy, 100 juga kurang ya. Jadi kayaknya untuk DK-nya ini bakal keskip ya. Oh, ini juga masih ada, masih tersisa 24 lagi cuy. Wow, ini belum dibeli cuy, masih belum dibeli ya. Gue nggak tahu nih kenapa masih belum dibeli, mungkin masih belum aktif ya cuy. Tapi mudah-mudahan saya bisa dibeli semua dan bisa dapat si DK ya. Kalau dia dapat kan bisa di review cuy. Oke, dan kita bakal coba lihat dulu yang pertama itu dari akunnya ya. Akunnya ini sekarang sudah berada di ranking 10, jadi turunnya cuy, sudah ke ranking 10 dengan total BP 14.543.382 ya. Oke, untuk ranking akunnya ranking 10 BP, mantap. Ranking 10 BP. Terus kemudian kita lihat untuk Saitamanya sendiri sekarang cuy. Saitamanya ini sekarang BP-nya ya. BP totalnya itu udah 10 juta cuy. Ih, 10 juta ya? 10.874.000. Benar, 10 juta apa 1 juta sih ini? 1 juta cuy, bukan 10 juta ya. 1 juta cuy ya. Untuk BP-nya itu baru 1 juta ya. Gue kira 10 juta cuy. Mata gue yang curek nih. Oke, kemudian sekarang kita bakal coba ya untuk melihat ya, untuk melihat karakter-karakternya cuy, apakah sudah bertambah atau sudah meningkat limit breaknya. Oke, yang pertama ya, dari dulu tetap ada ya cuy, yaitu si Goketsu ya, Goketsu SSR Plus yang sudah purple 5, terus awakeningnya level 2 alias sudah membuat 2 kroco, kemudian total HP-nya sudah 4,5 juta cuy, 4,5 juta, terus kemudian kicik bintang 3, insignia bintang 4, dan ini ya, itemnya masih belum ada yang berwarna merah. Kemudian ya untuk bab gearnya bintang 4 yang warna kuning, sisanya masih warna purple. Terus kemudian ada si Tank Top Master. Tank Top Masternya cuy sudah limit break bintang 5. Gila, cepet banget ngebuilnya cuy. Sudah limit break bintang 5 ya. Terus kemudian purple 4 dan awakannya level 1 alias cuma membawa 1 kroco ya. Hanya membawa tank top Tiger cuy ya. Kalau mau bawa tank top Black Hole harus awakannya level 2. HP-nya 5,7 juta ya. HP-nya lebih besar daripada Goketsu cucu TTM ini. Gila. Oke, di sini dia buff gear-nya sudah 2 yang warna oranye ya dan bintang 3. Terus kemudian sudah 1 equip yang berwarna merah ya, HP persentase. Terus kemudian sini keepsake dong TTM-nya ya, kan gue yang ngambil kemarin keepsake-nya ya. Keepsake bintang 3, kemudian insignia-nya bintang 2 ya. Terus ya untuk SSR plus selanjutnya ada si Psychos cuy. Psychos-nya juga sama ya cuy, sudah bintang 5 ya untuk limit breaknya. Terus kemudian purple 4 dan awakening level 1 alias hanya membawa 1 lilin ya cuy. Oke, total attack-nya 527.000, gede total attack-nya lumayan dah. Attack-nya gede cuy, 500.000-an ya. Terus kemudian keepsake bintang 2, insignia bintang 2, terus di sini satu gear yang sudah warna merah dan buff gear-nya 2 yang warna oranye, sisanya warna purple. Terus ada si Chill Emperor yang masih digunakan kayak untuk core-nya, masih menggunakan core Chill Emperor. Terus kemudian ada si Sonic ya. Dia sudah punya Sonic cuy, Sonic-nya limit break bintang 2. Katanya sih yang server Simplify ini dapat gratisan Sonic cuy. Gue nggak tahu bener atau enggak tuh. Pada banyak bikin akun baru ya untuk mendapatkan si Sonic, karena Sonic-nya itu dikasih gratisan di Mail. Wah, mantap banget sih cuy ya. Ini Simplify terlalu baik cuy, dapat ngasih gratisan ini ya, gratisan si Sonic. Oke, sisanya ada si Pikat, tapi Pikatnya masih belum dibuat jadi SSR plus ya. Untuk Pikatnya masih sama. Dan itu aja cuy untuk karakter-karakter yang dia miliki ya. Jadi 3 SSR plus cuy, si Goketsu, terus kemudian Tank Top Master sama si Psychos ya. Sisanya belum ada lagi ya, belum ada core SSR plus ya. Geryu Gansop, dan kita lihat ya bulan depan ini bakal muncul si DK ya. Gue pengen lihat sih untuk DK-nya ini udah muncul belum sih. Harusnya sih belum ada ya. Harusnya sih belum ada. Nah kan masih belum ada ya, masih belum ada di album cuy. Enak banget ya kalau udah ada di album, nge-cheat gitu cuy. Oke, kemudian kita lihat untuk Hero X Monsternya.
Untuk Hero X Monsternya ini sudah ke stage 20 lawan si Mel Jalgad. Kita hajar aja Mel Jalgad cuy. Kita coba lawan si Mel Jalgad ya. Kita masukkan si Tank Top Master, terus kemudian core-nya pakai core-nya si Bom, jelas ya. Pakai core-nya si Bom. Mana? Minggir, minggir, minggir. Gue pakai core-nya si Bom cuy. Nah, ini kan enak pakai core-nya Bom, oke. Nah, tar dulu kayak begini ya. Kayak begini cuy. Oke. Cocok, kita coba lawan ya. Kita coba lawan si Mel Jalgad cuy. Pakai core-nya si Bom dan juga pakai Tank Top Master SSR Plus, bos. Oke, untuk skill yang pertamanya si King ya. King-nya kita nggak usah ulti lah ya. Nggak usah ulti ya, soalnya percuma ulti juga nggak bisa di-block energi kayaknya cuy ya. Oke, kita kasih basic attack dulu. Basic attack, oke, scatter masuk dan langsung kita hajar menggunakan si Tank Top Master ya. Ini dia ultra ultimate dari si Tank Top Master langsung ya. Ini mati nih Mel Jalgad cuy. Nggak bakal bisa kamu lawan Koe. Mampus, langsung. Langsung cekaratul maut cuy. Langsung cekaratul maut. Gila loh, juga WP di Tank Top. Tank Top Tiger-nya cuy. Ih, Tank Top Tiger-nya bos. Enak banget Tank Top Tiger-nya. Kita hajar menggunakan Amai Mas. Dan kita lihat apakah mati cuy Mel Jalgad-nya. Harusnya sih dia belum mati ya cuy. Masih bisa anjurin 4 kali kalau nggak salah. Atau 5 kali gitu cuy ya. 4 kali atau 5 kali gitu regenerasinya. Oke, mantap. Follow up lagi dong. Mantap. Gila cuy. Wah, GGWP sih cuy Tank Top Tiger. Tank Top Tiger-nya bener-bener ini cuy ya. King of follow up cuy. Apalagi kalau 2 ya Tank Top-nya. Oke, kita coba hajar lagi ya. Kita coba masuk ke 21 di sini lawan si Tank Top Master. Ini malahan lawan Tank Top Master. Oke, dan kita coba lihat ya. Harusnya sih ini bisa ya, cuy. Harusnya sih bisa ya karena ini bagus banget ya untuk timnya, ini bagus, cuy. Oke, kita hajar dulu dengan Sonic di sini untuk ngasih setter ya. Untuk ngasih setter ke si Tank Top Master, cuy. Kita kasih basic attack aja biar masuk setter dan setternya masuk. Terus kemudian ultimate si ini ya, si Psycho, cuy. Cuman gue enggak tahu nih kalau misalkan TPE ini bisa enggak sih, apa namanya, musuhnya itu bisa kena ini enggak, cuy? Bisa kena debuff gitu. Coba kita lihat ya. Oke, burning masuk ya. Burning mah masuk, cuy. Cuman gue enggak tahu kalau silent debuffnya masuk enggak nih. Coba kita lihat ya. Oke, ultimate terus follow up semua cuy, tapi nggak ada yang sakit damage-nya, bos. Nah, ini juga follow up-nya nggak bakal sakit cuy. Kalau follow up-nya nggak sakit, tuh kan. Nggak sakit follow up, cuy. Oke, Genus udah ngulti semua ultimate cuy. Semua ultimate. Oke, kita lihat nih ultimate dari si Psychos. Wow, dikeroyok, bos. Gila cuy, penuh lagi HP-nya loh TTM. Dan ternyata nggak masuk cuy. Percuma cuy, nggak masuk cuy. Kita tendang dulu sama Goketsu ya. Nih, kalau misalkan ultimate, ultimate yang aslinya sih sakit harusnya cuy. Kalau follow up tadi nggak sakit ya. Kita tendang dulu, tendang dulu, tendang. Gila cuy, 5,7. Dan langsung mati. Satu kali tendang mati anjir. Satu kali tendang mati. Oke, mantap. So, lanjut ya. Kita coba sekarang lihat untuk isi dalam rumahnya ya. Apakah ada peningkatan atau enggak ya. Apakah ada peningkatan atau enggak. Oke, dan kita sudah masuk ke dalam rumahnya cuy. Di dalam rumahnya kita lihat dulu dari ini juga, figur ya. Figur udah nyampe ke grup 19 cuy. Di grup 19 ini ada DSK ya, DSK SSR Plus dan juga TTM SSR Plus. Nah, mungkin DK ini bisa masuk di 19 kayaknya cuy ya. Bisa masuk di 19 kayaknya ya. Di 19. Oke, terus kemudian kita coba lihat ya untuk laboratoriumnya. Untuk laboratoriumnya sendiri cuy, si Mosquito level 4, terus Queen Genus juga level 4 ya, level 5, level 6, level 6, level 5 ya. Masih belum ada yang level 10 cuy. Masih belum ada yang level 10 karena ini ya server, bisa dibilang server muda ya, 400-an cuy. Oke, dan itu aja cuy untuk isi dalam rumahnya ya. Sekarang kita coba lihat ini cuy ya. Kita coba lihat harta yang ada di tempat gacanya. Yang paling penting di sini ya, back ticketnya ada 50. Dan sekarang lagi comebacknya si Citeo ya. Lagi comebacknya Citeo SSR Plus. Gila sini, aduh, menggoda banget cuy Citeo SSR Plus. Pengen gue gacha. Oke ya, dan gue pengen lihat ya. Katanya sih di sini ada update ya, update untuk karakter-karakternya. Masuk ya, Finishman Goketsu masuk cuy. Goketsu masuk ternyata ya. Terus di sini ya, di Elite, katanya si Elite ada perubahan. Nah, ya ada dek, ada si ini ya. Ada si ini dek G4 ya, ada si G4, ada si G4, ada si Choje. Oke. Ih, si Atomic Samurai masuk cuy.
Atomic Samurai, GeForce, Choje masuk ya. Wow, gila cuy, jadi tambah banyak ya. Kill Emperor juga masuk ke sini, DSK juga. Gila cuy, jadi makin banyak ya yang masuk ke Elite ya. Oke, ini di Epic. Di Epic makin badass cuy. Ada limited masuk cuy. Gila lu, tiket kuningnya sekarang jadi ada limitednya cuy ya. Jadi ada limitednya, gila ini. Wah, kayaknya enak nih kalau dicoba di gacha nanti ya. Kita bakal coba buat akun baru lah. Nanti bakal kita coba gacha. Oke teman-teman, untuk videonya gue cukupin sampai sini. Thanks for watching and see you next video. Ciao, salam ampas.